Hi, Assalamualaikum. Nama aku Hura and welcome back to my YouTube channel. So, since dah lama kita tak buat ulas gadget, so untuk video kali ini aku akan ulas dua wireless microphone daripada dua pembuat yang berbeza. So, untuk dua wireless mic tu adalah daripada Boya BY-V10 dan juga Moxom MX-AX45. Sebab apa aku recommend dua wireless microphone ni sebenarnya sebab harga dia. Satu ni RM126 and then satu ni adalah harga RM98. Korang boleh dapat murah lagi dekat Shopee. Yang ni aku beli dekat kedai Gadgeto. Sebab apa aku recommend Gadgeto ni? Sebab kat situ aku tengok, aku pergi kedai dia. Dia setakat ni tak ada lagi kat bahagian utara. Dia ada kat bahagian selatan, dekat KL apa semua. Yang ni aku beli dekat Wan Utama. Dia punya kedai tu yang menarik dia menyediakan aksesori bermula daripada entry level sehingga mid range. So kalau korang nak cari barang-barang yang murah dan berkualiti, korang boleh pergi kedai Gadgeto ni. And then manakala yang Boya ni, aku beli kedai All IT. So All IT ni aku tak payah nak terangkan lah. Siapa-siapa yang dulu suka pergi Loyat tu korang kenal. All IT ni memang well known dan established. Macam juga macam Thunder Match. So korang tak perlu risau. Dua-dua mic ni aku boleh cuba ulas dan korang tengok kalau benda ni sesuai untuk kegunaan korang punya vlog ke ataupun korang nak buat review. Sebab aku beli ni pun sebab aku punya kamera yang aku pakai sekarang ni tak berapa nak hebat sangat. Sebab bila aku nak buat bokeh mode dan aku nak buat makro mode, memang susah lah sebab kamera ni kecil. DJI Pocket tu yang aku pakai sekarang ni. So kadang-kadang aku punya 5-6 video yang kebelakangan ni, aku lebih menggunakan handphone tu sendiri. Ulasan aku kali ini, aku akan klasifikasi sebagai pemboleh ubah yang dimalakan adalah aku punya handphone dan aku punya kadar suara audio sahaja. So pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah dua mikrofon ni. Di hujung video ni korang boleh simpulkan sendiri mana satu audio yang lebih berkualiti dan lebih berbaloi untuk korang beli kalau korang nak dapatkan dua produk ni. So kita teruskan ke segmen seterusnya. Ulas gadget. So ini adalah Moxom MX-AX45. Dia adalah Type C receiver. Dia ada datang dengan satu mikrofon, satu receiver dan satu casing. Yang tu yang menarik ya. Dia boleh digunakan untuk live show, vlog dan juga content video lah. So kat belakang ni ada dia punya QR code. Dan ni bahagian belakang. So kat situ kita boleh nampak dia punya spesifikasi. Bateri dia 80 mAh. And then 300 mAh untuk dia punya casing. 80 mAh tu dia punya mikrofon. Charging 2 jam. Boleh pakai sampai 20 jam. Dia punya jarak dia tu lah agak pendek sikit, 30 meter je. So, jom kita nyah kotak terlebih dahulu. Dan lepas kita nyah kotak tu, kita akan dapat satu manual booklet macam ni lah. Cuma manual booklet tu simple je. Ni dia punya main component dia, casing tu. Dia buat packaging agak cantik. Kalau aku rasa ada produk lain yang seakan-akan sama, cuma dia ada tulis, tak tulis Moxom lah. Ni bawah ni ada dia punya USB kabel. USB-C to USB. Input dia dipakai USB. Dia charging dan kepala output dia tu adalah USB-C. Dia punya casing ni, dia punya finishing tu dia ada mid finish. Biasalah. Dan ada tulis Moxom kat depan. Belakang ni ada spesifikasi dia yang aku ada bagi tahu awal tadi. So bahagian bawah ni dia ada dia punya charging input dia. Dan belakang tu ada LED indicator. Dia punya latching tu dia macam magnetize sikit, macam kebiasaan earbud-earbud lain. So nampak agak premium lah dekat situ. So dalam ni dia ada mikrofon yang belah kiri tu, and then yang belah kanan tu adalah dia punya receiver. So kalau tengok dekat sini memang takkan jatuh lah kalau kita tunggingkan dia. And then even kalau dalam keadaan terbuka pun dia memang tak ada masalah. So receiver dia pun dia ada magnetize, so memang lekat. So ni aku tunjuk contoh lah, bila aku buka and then aku tungging, dia still takkan jatuh. Tapi dengan syarat orientasi tu kena betul lah. Sebab receiver tu hanya satu bahagian je lah, dia magnetize. And then microphone tu dia ada terminal kat bawah tu. So microphone ni clip dia tu standard je, dia tak boleh ubah-ubah. Memang satu orientation je.
Kau boleh kepilkan. Kat sini ada button. Button tu untuk power on. Kat bahagian depan tu ada indicator yang nak indicate dia punya operating tu. Depan tu ada telemot SOM. Yang ni dia tak ada windscreen, just direct je. Kita just ada macam grill macam tu lah. Belah kanan tu ada charging port. Ni dia punya receiver, dia gunakan kemasan matte black dengan macam piano black lah. Dekat bahagian tengah tu ada telemot SOM kat situ. Ada macam premium finish. Ni dia punya charging port, female, USB-C. Sama juga macam mikrofon tu, dua-dua ada. And then dia punya terminal output dia adalah USB-C. Sekarang kita beralih pula kepada Boya by V10. Yang ni dia punya connection dia adalah 2.4 GHz wireless. Dia pun ada noise reduction juga macam Moxom tadi. Cuma yang ni terletak datang dengan casing. So belah kanan tu ada QR code untuk korang scan lah, originality. Dia punya bateri dia untuk single mikrofon tu agak besar juga kalau nak dibandingkan dengan Moxom. Charging pun 2 jam sama je, cuma jarak dia lah yang boleh pergi lebih jauh. So ni dia datang dengan 2 tahun waranti kalau nak dibandingkan dengan Moxom tu. Cuma tak silap aku tanya All IT tu, 1 tahun waranti All IT and then 1 tahun lagi adalah waranti daripada manufacturer. Moxom tu memang 3 bulan je lah. Itu pun waranti kedai daripada Gadgetto tu sendiri. So tak ada maklumat sangat daripada manufacturer dia, sebab Moxom tu seakan-akan third party punya item lah. Ni dia juga datang dengan USB A dan juga Type-C punya kabel. And then dia datang dengan memodul dia, iaitu transmitter dia, mikrofon. Ada windscreen kat situ. And then kat bahagian depan tu dia ada emboss perkataan Boya. So dia bukan macam printed biasa je. Dia punya finishing dia macam matte finish. Ada button untuk power on dan juga noise reduction yang warna biru tu. Belakang dia ada clip. Yang special dia pasal clip ni, dia boleh rotate. So kalau aku rasa nampak kelebihan, aku kadang-kadang buat video pakai topi kan, so aku boleh kepilkan and then boleh direct mikrofon tu kat aku. Windscreen ni aku tak tahu sama ada dia membantu atau tidak sepanjang penggunaan. Bawah ni ada dia punya charging port, dia guna USB-C. So kalau nak charge, just cucuk direct lah. Ni dia punya receiver, sama juga macam Moxom tadi. Sebelah tu ada indicator, tengah tu ada tulis Boya. And then output dia USB-C dan input dia adalah USB-C juga. So bahagian belakang dia tu, dia bahagian tepi yang satu lagi tu dia ada emboss and then ada stiker QR code kat situ. So Boya ni biasalah dia barang yang memang well known dari segi audio. So entry level agak terkenal juga. So nak gunakan dia mudah je lah. Korang just cucuk receiver tu and then power on button tu, bila hijau tu maknanya dah boleh pakai. So aku akan lampirkan hasil. Ini adalah kualiti audio daripada mikrofon Mi 12. Ini adalah kualiti audio daripada mikrofon Mi 12. Adalah kualiti audio tanpa noise cancelling. Ini adalah kualiti audio tanpa noise cancelling. Untuk aktifkan noise cancellation, tekan button power sekali untuk tahap 1 dan seterusnya sehingga tahap yang ketiga. Ini adalah kualiti audio dengan noise cancelling tahap 1. Ini adalah kualiti audio dengan noise cancelling tahap 1. Ini adalah kualiti audio noise cancelling tahap 2. Ini adalah kualiti audio noise cancelling tahap 2. Ini adalah kualiti audio noise cancelling tahap 3. Ini adalah kualiti audio noise cancelling tahap 3. Apa yang menariknya pasal Moxom ni, dia ada bonus mode yang mana korang boleh onkan reverb mode dengan menekan button power sebanyak 3 kali sehingga LED bertukar merah sebentar dan kembali hijau. Ini adalah kualiti audio untuk reverb mode. Ini adalah kualiti audio untuk reverb mode. Manakala untuk mikrofon Boya, untuk aktifkan hanya perlu tekan power button selama 3 saat sehingga warna biru menyala, bermakna dia telah bersambung dengan receiver. Ini adalah kualiti audio tanpa noise cancellation. Ini adalah kualiti audio tanpa noise cancellation. Untuk aktifkan noise cancellation, hanya perlu tekan button biru
sehingga warna LED bertukar daripada biru ke warna hijau. Ini adalah kualiti audio dengan noise cancellation. Ini adalah kualiti audio untuk ini adalah kualiti audio dengan noise cancellation. Ini adalah kualiti audio tanpa windscreen. Ini adalah kualiti audio tanpa windscreen. Untuk Moxom MSAS45, dia mempunyai kelebihan dari segi storan yang mana datang dengan bekas tu. Kita boleh guna bekas tu untuk tujuan penyimpanan dan juga untuk tujuan pengecasan. Cuma receiver dia hanya boleh mendapatkan kuasa sama ada melalui kabel ataupun sambungan pada peranti. So apabila kita masukkan mikrofon tu, dia akan keluar indikator tu warna merah. So itu menunjukkan dia sedang pun di charge. So itu saja ulasan aku berkenaan Boya by V10 dan juga Moxom MSAS45. So untuk kedua-dua wireless mic ni, kita boleh dapati pada varian iOS juga. Yang ni dia ada Boya by V1 and then yang ni dia adalah MSAS44. So apa kata anda pasal kualiti audio yang dihasilkan oleh kedua-dua mic ni? Mana satu yang lebih baik dan mana satu yang lebih berbaloi? Cuma pada Boya aku dapat masalah masa playback. Untuk Boya ni, kita sambungkan wireless receiver pada USB-C mobile tu, dia take over dia punya headset. So bila kita playback, kita kena cabut receiver ni and then baru kita boleh dengar playback tu. Moxom ni aku tengok ada juga jenama aftermarket yang tak ada tulis Moxom. Seakan-akan sebiji. So aku rasa Moxom ni dulu tak ada jenama Moxom ni. Dekat laman web rasmi Moxom pun tiada maklumat yang lengkap berkenaan produk ni. So, itu saja ulasan aku berkenaan wireless microphone. Kalau korang nak buat konten yang agak berbaloi dan murah. So, terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.